perasaan saya sebagai orang tua alhamdulillah bangga sekali, senang sekali Ananda bersekolah di Karakter, melihat perkembangannya yang cukup signifikan. Komunikasi yang sudah terjalin selama ini antara orang tua dan guru dengan manajemen sekolah ini menjadi salah satu faktor di mana kerjasama antara orang tua dan guru itu sudah baik. Program sekolah dengan 9 pilar karakter yang selama ini sudah dijalankan, saya berharap itu tetap dipertahankan, kemudian kita kembangkan dan kita berikan kepada sekolah-sekolah yang lain. Hari ini saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya, dan seluas-luasnya kepada para guru yang begitu sabar. Sabar untuk mendidik Ani yang memang agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan juga mendidik teman-temannya agar bisa berempati dan bisa berkolaborasi dan terus menyemangati Ani agar bisa tumbuh dalam sebuah ekosistem yang sangat-sangat kondusif. Ani menjadi orang yang lebih percaya diri, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang menjadi learner, pembelajar. Saat ini Ani suka sekali belajar hingga mencapai kompetensi-kompetensi yang memang di luar dugaan. Inilah peran guru yang sangat dasar di bawah bimbingan Guru Ananda. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Yayasan IHF selalu maju dan menginspirasi proses pendidikan di Indonesia.